Beralih ke informasi lain, Kejaksaan Tinggi memeriksa Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah senilai 1,3 miliar rupiah. Kamis sore, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selama 2 jam, orang nomor 1 di Bandung ini jalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum senilai 1,3 miliar rupiah pada 2012 lalu. Ada yang melaporkan, minta pertanggungjawaban apa yang dikerjakan di 2012 ya begitu. Nah ini saya ada visual ya, ini kegiatan-kegiatannya. Kami ini organisasi orang baik-baik, orang kreatif. Dari dana yang diterima dari Pemkot saat itu, sebelum saya jadi wali kota, sudah dibelanjakan sesuai dengan kegiatannya. Sudah dilaporkan pertanggungjawabannya. Sudah diperiksa BPK. Sebelum menjabat sebagai wali kota Bandung, Ridwan Kamil merupakan ketua pertama Bandung Creative City Forum atau BCCF. Yakni organisasi yang memfasilitasi berbagai komunitas untuk mewujudkan Bandung sebagai kota kreatif. Anggi Putra melaporkan untuk NET.